Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan kreasi menu enak dari sotong. Ini dia yang sudah dibersihkan dan sudah diiris. Pengen tahu mau dimasak apa? Yuk kita simak videonya. Selanjutnya kita buat bumbunya. Di sini ada cabai hijau, ada bawang bombay setengah siung, tomat 1 buah, bawang putih 3 siung, dan daun bawang secukupnya aja ya. Kita iris bawang bombaynya dulu ya. Selanjutnya bawang putih diiris kasar, lalu dicincang ya. Cabai hijaunya, iris tomatnya juga ya. Iris daun bawangnya, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Panaskan minyak, lalu tumis bawangnya. Lalu masukkan cabai dan tomatnya juga. Nanti masukkan sotongnya. Selanjutnya tambahkan saus tiram. Saya pakai 3 sendok makan ya. Kecap manis 1 sendok makan. Dan garam secukupnya ya. Masukkan irisan daun bawangnya. Kita tunggu hingga sotongnya matang ya. Sudah siap untuk diangkat.
matikan apinya. Ya, ini dia sotong saus tiramnya sudah siap untuk disajikan ya guys. Yang pastinya nikmat banget, bikin kamu kalap makan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan menu-menu selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.